Hari ini Jumat 17 Mei 2019, hari ketiga penyelenggaraan Vesak Festival 2019. Tapi ini baru pertama kalinya saya datang ke sini. Saya sebenarnya penasaran saja sih, apa sih Vesak Festival itu dan ada apa saja selama penyelenggaraan festival. Jadi pada tanggal 17 Mei 2019, hari Jumat ini adalah hari ketiga penyelenggaraan Vesak Festival 2019 yang dibuka pada tanggal 15 Mei yang lalu. Informasi yang saya baca di Vesak Festival 2019 ini ada 3 subtema atau subdiorama mungkin ya, semacam itu. Yang pertama ini menggambarkan masa kecil Sang Buddha, atau yang diberi tema atau judul Bathing the Baby Bodhisattva atau Mandi Bayi Bodhisattva. Ya, ini kalau ini buat apa? Buat disiram gitu? Iya, buat dimandikan patungnya itu sebagai simbolis kalau kita bertekad untuk membebaskan diri dari serakahan, kebencian dan kekotoran batin. Oh. Semua sama, nggak apa-apa kalau buat ini sebagai hal yang simbolis saja. Oh, oke. Okay. Ini semua sama ya tiga kali? Sama semua. Oke. Kalau mau coba ya nggak apa-apa. Oh, boleh sih. Iya, disiram ke kepala ya. 3 kali. Oh, 3 kali. Di dalam hati kalau saya ingin besar di serakan kebencian dan kebencian. Ini enggak masih jatuh semua ya ininya? Iya. Oke, 3 kali ya. Iya. Iya. Kalau mau diputus. Oh, iya. Jadi itu tadi kita bisa secara simbolis memandikan patung Buddha sebagai simbol bahwa kita ingin lepas dari keangkara murkaan lah, semacam itu. Thank you.
di lokasi festival ini kita juga bisa menjumpai sejumlah kutipan-kutipan atau nasihat-nasihat atau ya kebijakan-kebijakan gitu yang bisa bisa mengingatkan kita tentang segala sesuatu yang ada dalam kehidupan. Seperti yang ini. Ini pengunjungnya sih tampaknya nggak terlalu banyak ya. Di dalam tiga wadah kaca itu ada relik atau semacam sisa tubuh jasmani dari Buddha dan dua muridnya yang tidak bisa habis terbakar atau tidak bisa terbakar dengan sempurna saat proses kremasi. Secara keseluruhan, tujuan utama dari diadakannya Vesak Festival 2019 ini adalah untuk lebih mengenalkan agama Buddha itu sendiri kepada khalayak umum atau masyarakat umum, baik yang beragama Buddha maupun bukan. Selama penyelenggaraan acara ini juga ada beberapa sub acara seperti yang hari ini tadi sekitar jam 4 sampai jam 6 sore ada walking meditation, tapi saya nggak tahu dan karena saya belum datang waktu itu. Nanti jam 7 sampai jam 8 akan ada performance oleh Anna Krishna Sadhu. Saya juga kurang tahu itu performance seperti apa. Nanti kita saksikan saja. Thank you.
berbeda. Tapi kami punya satu tujuan, bersatu dalam muda damai. Kita baru saja selesai menyaksikan persembahan atau pertunjukan lagu dari Anas Sadu, dan rasanya saya akan akhiri kunjungan saya hari ini di hari ketiga Vesak Festival 2019 yang diselenggarakan oleh Young Buddhist Association Surabaya.
jika waktu memungkinkan, besok atau lusa saya akan kembali ke sini untuk menyaksikan kemeriahan dan acara-acara atau pertunjukan-pertunjukan lain yang menjadi bagian dari Vesak Festival 2019 ini. Semoga vlog saya kali ini bisa bermanfaat bagi semuanya dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat Hari Raya Waisak 2019 bagi semua umat Buddha yang merayakan.